Pria ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan pada bagian lehernya. Korban tergeletak di kamar mandi lantai 2 kontrakannya. Menurut rekan korban, pria tersebut sempat ditanyakan keberadaannya oleh kakaknya pada Jumat 16 Agustus 2024. Namun, rekan korban tidak mengetahui karena sedang berada di kantor. Kakak korban panik ketika menemukan adiknya yang sudah tergeletak dengan luka tersebut. Kakak korban mengetahui ketika dia melihat adanya genangan darah di lantai luar kamar mandi. Tahu seperti apa, Bang? Waktu itu awalnya jam setengah, awal itu pagi kita udah mulai dihubungi sama kakaknya karena dia nggak ada kabar terus akhirnya pas sore saya pulang itu dia ngasih tahu kalau saudaranya ada abang itu mau kemari buat mari kita cari tahu korban ini kemana kan. Akhirnya pas dia nyampe sini abang teman-temannya sama teman saya ini satu pas ngecek ke lantai dua bang berani lah gitu coba cek ke luar pas ngecek ke atas baru didorong pas dia senterin ngeliat darah mereka langsung lemas panik balik ke rumah pas mereka udah ke rumah saya berpulang dia bilang tolong panggil RTW kita kita panggil RTW sama beberapa orang sini naik ke atas sampai ke depan darahnya tapi biasanya belum ada nih akhirnya kita coba senter ke arah kamar mandi coba di tengah pintu buka pintunya baru buka dikit aja udah kondisi kontrakan oh berarti kalau cacing itu lumpuh satu di sini terus udah ngecer di dalam kamar mandi udah dua kamar mandi udah bercocok di dalam iya ada yang nempel bertumbuh berapa hari bang ini kalau nggak datang beberapa hari itu kita terakhir kontak itu cuma hari Kamis siang. Kamis siang. Terakhir melihatnya itu Kamis pagi karena saya berangkat pagi ke lamaran malam itu. Nah, yang tinggal di sini ada berapa orang? Ada 4. Korban ini berarti sehari harinya kerja kuliah atau? Masih baru lulus. Oh, baru lulus. Di lantai berapa bang? Lantai 2. Ini pihak kepolisian langsung mengamankan tempat tersebut dan melakukan penyelidikan. Diketahui kontrakan tersebut hanya dihuni oleh 4 orang saja dan seluruhnya berada di lantai 1.